Okey, assalamualaikum. Hari ini kita ada tukar barang dekat ID mesin. Okey. Ini dia barang dia. Ini nombor dia TLC ya. TXP. Expansion valve. Thermal expansion valve. Punya fungsi untuk tukar gas panas pada gas yang sejuk lah, beku lah. Dia normally kalau dia normal, dia mesti beku. Sejuk dengan beku kat sini. So, ini adalah apa? Mungkin dah sumbat ataupun dah rosak dia punya valve dalam. So, yang ni kita dah tukar yang baru. Dia pastikan dalam ni mesti ais lah, beku kan. Dia sepatutnya macam tu kan. Kalau dia tak beku, maknanya ada masalah, sumbat ataupun apa lah. Yang satu ni filter dryer, kalau boleh tukar lah. Kalau setiap kali nak tukar TLD, kalau boleh lah. So itu saja untuk saya punya penerangan tentang TXP. Sekarang ni kita nak check dia punya ketebalan ais, thickness. Okey, ni ais ni dia okey lah, just nice lah. Kalau kita nak bagi dia tebal ke, nak dia nipis ke, kita ada kena adjust dia punya temper. So kita kena buka ni. Adjust dia punya cancel. Ok, ni untuk check nak adjust dia punya tebal. Ok, sekarang ni dia tebal sangat tau. Dia nak kena touch ni antara sensor ni. Ni bypass. Ni kita kena kurangkan sikit. Ni kalau kurangkan kita macam ni. Dia lagi dekat dengan permukaan ni. Lagi sikit. Cuba dulu. Kalau kita naikkan dia, kita ikut jam, semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin lama dia nak jadi ais. Dia, tak apa, kita try dulu tengok. Okay, ni tempat adjust. Kadang-kadang ni pun kita kena cuci servis. Kadang-kadang dia punya sensor pun dah tak baik. Okey. Tutup balik. Okey, tu je.